Inilah news update pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Patricia Mapalia. Pemirsa, aparat kepolisian Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menggelar operasi balap liar di sejumlah titik yang kerap dijadikan arena balapan. Dalam operasi itu, petugas kepolisian bersama warga mengamankan sebanyak 60 sepeda motor dan ratusan pelaku. Aksi balapan liar di kawasan Jalan Veteran Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sungguh meresahkan warga setempat. Para warga dibantu pihak kepolisian Polrestabes Makassar melakukan operasi terhadap balapan liar yang berada di sejumlah titik di Kota Makassar. Dalam operasi itu sebanyak 69 sepeda motor serta ratusan pelaku diamankan. Sampai saat ini ada sekitar 69 kendaraan bermotor dan nanti kan kita tindak melalui proses penilangan karena memang rata-rata mereka ada yang tidak membawa STNK, yang jelas tidak menggunakan helm. Ya, kita melakukan pembinaan, kita panggil orang tuanya, terus kemudian nanti kita proses melalui proses surat pernyataan.